Hari ini, 6 November 2024, Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat PAI telah melakukan takedown atau pemblokiran penghapusan sebanyak 7.176 konten. Konten tersebut terdiri dari 6.210 konten melalui situs ataupun juga website dan IP, 633 ada pada platform Meta, 157 melalui file sharing, 170 konten pada Google atau YouTube, 5 pada Twitter, dan 1 pada TikTok. Beberapa yang cukup besar bisa kami informasikan adalah laman situs wajibpilih.uk dan pinjamreal.web. Keduanya merupakan situs game yang berbalut judi online dan pada saat ini posisinya sudah diblokir. Ada juga akun sosial media melalui platform IG yaitu @madamgosip.official2 yang memiliki followers sebanyak 133.000. Kami pantau melakukan pendistribusian konten ataupun juga link yang terkait dengan judi online. Kami blokir, kami take down. Lalu ada akun lain yaitu @osb138 yang memiliki followers 83.000 followers. Terpantau juga melakukan pendistribusian konten ataupun juga link judol, kami take down. Yang ketiga, @video.perang.brutal yang memiliki followers 135.000 pengikut, kami pantau mendistribusikan konten ataupun juga tautan kepada judi online, kami take down. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, keberadaan Satuan Tugas atau Satgas Pemberantasan Perjudian Daring berhasil mengintervensi setidaknya dana perputaran perjudian daring. Sejauh ini kami bisa informasikan bahwa keberadaan Satgas bisa menekan angka perputaran dana dari periode triwulan 1 sampai 3 pada tahun 2024 hingga 238 triliun rupiah. Kita tahu bila tidak melakukan intervensi, maka akhir tahun 2024 perputaran dana bisa berpotensi mencapai 981 triliun. Sehingga keberadaan Satgas diperkirakan berhasil memotong angka perjudian daring hingga 50%. Kami ingatkan lagi, sesuai pasal 27 ayat 2 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman kepada pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah. Oleh karena itu kami sekali lagi menyarankan, meminta kepada para pengguna sosial media untuk tidak menerima bentuk pendistribusian konten ataupun juga link tautan pada judi online dengan modus apapun, dengan bayaran sebesar apapun. Karena jika melakukannya, Anda sudah melakukan tindakan pidana. Partisipasi publik pun kami harapkan untuk terus melaporkan jika ditemukan adanya akun pemengaruh atau influencer, content creator, akun sosial media, dan ataupun juga website lain yang terafiliasi dengan judi online kepada kami. Untuk kemudian kami putus aksesnya sehingga publik tidak bisa lagi mengakses berbagai hal tentang judi online. Bapak Ibu sekalian, judi online hanya menjanjikan kehancuran dan memperburuk kesehatan mental. Yang pertama, judi online ini mirip seperti narkoba, dapat menyebabkan kecanduan. Yang kedua, orang akan selalu dihantui rasa penasaran karena tidak pernah menang. Kami sudah cek algoritmanya bahwa tidak mungkin judi online ini membuat Anda kaya. Yang ada, Anda akan dimiskinkan. Sehingga jaga keluarga Anda, jaga teman Anda, jaga kawasan Anda, jaga
kawan Anda, jaga komunitas Anda agar tidak terpapar judi online, karena jika tidak maka akan termiskinkan oleh judi online ini. Yang kedua, orang akan menjadi mudah stres, depresi, dan mengalami gangguan emosi akibat judi online. Terakhir, kesepian akibat dijauhi oleh teman-teman terdekat. Jadi, tidak ada alasan sedikit pun yang membenarkan kita bermain judi online. Saya bertanya kepada Anda semua, apakah dengan semua ini Anda masih ingin main judi online? Saya sarankan untuk berhenti saja dari sekarang. Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya. Semakin jauh Anda bermain, semakin menghancurkan hidup Anda, keluarga Anda, dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Judi online bikin bobol. Judol bikin bobol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.